Selamat pagi pemirsa. Ini kembali lagi ya dengan membandingkan Inpari 32 dengan itu apa namanya IPB 3S yang sana ya. Itu ini umur 40 hari setelah tanam. Nah, kemarin ini dilakukan apa namanya antisipasi penyemprotan, antisipasi ya kalau ada, kan namanya musim penghujan itu biasanya ada jamurnya ya, penyemprotan fungisida ini untuk antisipasi kalau ada jamurnya. Biasanya kan kalau musim penghujan atau rendengan itu banyak banyak jamur, nanti bisa mengakibatkan banyak roboh. Ini penyemprotan, dan saya tambahin dengan KCL cair. Ini adalah 32 yang sebelah kanan juga ini. Ya, kita akan melihat apa namanya perbandingannya dengan IPB 3S, bentuk teksturnya dan juga batangnya ya. Nah, ini ke IPB 3S. Oh. Nah, di sini malah banyak apa namanya? Serang tikus ini ya, lebih dominan diserang tikus kalau IPB 3S. Mungkin tumbuhannya terlalu lebat. Ini juga ya, lihat dari IPB 3S nya Nah, kalau ini ke Inpari 32 masih ya lumayan lah ya. Inpari 32 ini kita lihat dari batangnya belum menunjukkan ada mau meteng atau keluar bulirnya ya, karena masih umur 40 hari. Mungkin 10 hari lagi mungkin akan bunting. Nah, ini dan ini tumbuhannya itu kaku, 32 ngecocong ya, kaku. Dan ini IPB 3S ya, juga kaku juga. Lihat-lihat lagi ya, coba dilihat. Ini keadaan IPB 3S ya. Tambangan IPB 3S. Nah, ini saya menemui ada yang sudah mau bunting ini. Ini bunting ini udah bunting ini. Kalau IPB 3S ini udah bunting loh. Ini ya. Udah bunting satu, mungkin ya satu dua udah ada lah kalau di tengah ya. Kalau dipikir-pikir ya belum ada. Sekian dari saya, Tani dari Pati. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan salam petani muda. Yuk.